ketemu lagi dengan Ranica Floria, Bunga Sabun Bayi, dan sekarang kita mau beri tips gimana cara membuat bunga ini jadi lebih kinclong. Nah, bahan yang diperlukan adalah yang pertama ini, water glue atau biasa lem buat kertas. Alatnya kita pakai kuas. Nah, caranya ambil sedikit lem. Jadi biasa kita kalau sering melihat bunga-bunga sabun, kenapa ya kok ada kilat-kilat, terlihat lebih basah. Nah, ini tipsnya. Jadi setelah dibentuk si bunga ini kira-kira setengah kering, nah boleh dikuas. Seperti ini nggak apa-apa, dia awal-awalnya memang seperti ini, nanti lama-lama warnanya akan kembali seperti semula. Kuasin semua, nanti dia akan kilat. Posisinya si bunga dalam keadaan setengah kering, tidak terlalu kering dan tidak juga basah. Nah, lakukan seperti ini ke semua bunga yang mau kita bikin menjadi kilat.